dari Oma. Mana tadi, Oma? Caramu kau sudah sebentar kau. Berapa kali kau tikam? Sekali. Sekali. Di mana kau tikam? Mana tu? Woi, di mana Farid? Pakai kunci pak. Mana tu kunci? Apa? Pakai motor. Kami dari Polsek Mandongan menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan seorang korban cedera akibat dipukul dengan menggunakan kunci motor. Dari laporan itu, kami kemudian dari Polsek Mandongan melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku. Izin? Siap, izin. Oh siap. Pak. Siap. Tunggu, saya handle dulu itu cepu di dalam supaya aman dulu. Oh ya, dia pakai begini, dia pakai begini. Kamu orang yang dipantau juga orang dan kita. Oke? Okay? Oh, mobil anu. Nah, naik motornya saya, Bang. Naik motor dulu, Pak. Ini, jangan tanggung itu. Iya. Nah, kita balik ke center. Setelah kami mengetahui keberadaan pelaku, kami pun melakukan pengejaran bersama dengan tim Busa 77 Polres Kendari. Dan setibanya di lokasi, ternyata pelaku berada di sebuah tempat rumah bernyanyi atau karaoke di wilayah hukum Polsek Mandonga. Dan kemudian kami berserta anggota melakukan pengejaran terhadap pelaku, namun saat akan diringkus pelaku sempat kabur karena mengetahui keberadaan polisi. Caramu kau sudah sebentar kau. Kau setan ya kebaik-baik. Kau setan, namanya langsung tunjuk kau. Emang kau, ambil tanggung. Anggota kami melakukan pencarian. Pelaku akhirnya berhasil kami temukan bersembunyi di sebuah freezer pendingin. Dia anak pekel, Pak. Anak pekel? Kenapa kan? Hah? Kapan? Jam berapa? Supaya jelas. Kenapa kan? Kenapa kau lari tadi, setan? Kenapa? Tunggu. Oh, ya, kenapa? Kenapa kan? Kau tikam? Berapa kali kau tikam? Satu kali? Di mana kau tikam? Mana itu, Farid? Di mana, Farid? Pakai kunci, Pak. Mana itu kunci? Apa? Pakai kunci motor. Mana itu, Farid? Pakai kembali. Hah? Pakai kunci, Pak. Tidak. Kembali. Mana itu kunci? Kunci pak? Mana si motor? Mana si kunci? Orang. Motornya orang pak. Hah? Mana itu anu? Di mana kau kurang tikam itu? Di Alolau pak. Di Alolau mah? Iya. Kapan kurang tikam? Nah, ini mau ditanya kejujuranmu ini jelas sudah sampai injak kau. Kau jujur misalnya supaya jelas. Ya. Benar di mana selama ini? Makassar. Ah? Apa keratan? Makassar. Apa keratan? Hari bisa diaku pak keratan. Karena mati ini keratan. Apa nama panggilannya itu anu yang putih kamu siapa? Biasa dipanggil siapa? Gara-gara apa gitu hari? Ya mau lari uangku pak. Mana? Iya. Apa namanya? Apa lagi namanya? Biasa dipanggil siapa lagi? Ini nama panggilannya itu? Kerontong gitu nama panggilannya pak. Apa? Kerontong gitu nama panggilannya. Itu bukan lari mana dia?
Memang caranya nanti kau kasih pinjam uang? Baru kau tahu nampak ngeranya? Ceweknya, Pak. Ceweknya? Iya. Ceweknya kau kasih pinjam? Ceweknya udah uang, udah memanfaatkan saya. Nah, memanfaatkan bagaimana? Bilang, uang dulu sih, kayak udah hipnotis saya. Siapa yang hipnotis kau? Itu cewek. Itu cewek? Tapi kafenya di bagaimana lagi sih, dong? Masih ada lama? Di dekat barber. Barber mana? Sini dia lo lama. Barber yang mananya? Depan Pangkalang. Pangkalang aja? Iya. Yang mau masuk lo lama? Iya. Naik ke dalam? Pas depannya Pangkalang. Perempatan? Yang bakso? Iya, perempatan. Bakso? Iya. Apa mungkin temanmu juga? Iya, bukan, Pak. Bicara temanmu? Cowoknya temanmu? Iya. Berapa kah dia punya uang sama kau? 50 Pak. 50 juta? 50 ribu lah, sempat 3 orang kau ini. Iya, bukan 50 ribu kau? Iya. Borgo lari ke Makassar? Ini harga diri. Eh? Perempuan hipnotis kau, bagaimana caranya? Itu mobilnya, itu. Parkir. Kau yang mau dibodoh-bodohi. Makanya ini kalau lihat perempuan putarnya dia apa? Setelah itu kami amankan pelaku, kemudian kami bawa ke Polsek Manongah untuk proses penyidikan lebih lanjut.